Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio, yang mana pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan tajuk Reka Bentuk Pengatur Caraan, yang mana unit yang terbaru. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Yang pertama ialah murid dapat menyatakan maksud pengatur caraan dan atur cara komputer dengan betul. Yang kedua, murid dapat memberi sekurang-kurangnya 3 contoh peralatan elektronik misalnya yang menggunakan pengatur caraan yang berada di sekeliling kamu, sama ada di rumah, di sekolah ataupun yang berada di persekitaran kamu. Kita terus merujuk kepada buku teks pada muka surat 76, Reka Bentuk Pengatur Caraan. Arif dan Leong mengisi masa lapang mereka dengan bermain permainan video. Setelah selesai, mereka mengulang kaji pelajaran. Ada keseimbangan kat situlah, belajar dan juga hiburan. Adik-adik Arif asyik memerhatikan gelagat mereka. Kita lihat suasana di bawah. Lelaki berpakaian biru menyatakan, "Hebat betul orang yang mencipta permainan ini." Manakala lelaki yang berpakaian oranye tersebut menyatakan, "Suatu hari nanti, aku ingin menjadi pengatur cara komputer." Mereka sedang bermain permainan maya iaitu bola sepak dan menyatakan kekaguman mereka terhadap permainan yang mereka mainkan ini. Hal ini sangat dekatlah dengan generasi sekarang kerana mereka membesar dengan orientasi komputer, internet, wifi dan sebagainya, peralatan yang canggih. Manakala orang terdahulu pada tahun 90-an bukanlah tak ada, ada tapi tidaklah merasai pengalaman yang mana lebih canggih dan imersif seperti sekarang. Baik, pernyataan yang berwarna ungu tersebut menyatakan, "Ceritakan pengalaman kamu bermain permainan video. Bagaimanakah cara permainan tersebut dihasilkan?" Persoalan tersebut cikgu pulangkan kepada murid-murid semua untuk nyatakan pendapat kamu. Selain itu, bidang pengatur caraan juga menjamin kerjaya pada masa hadapan. Hal ini kerana kerja yang ada sekarang akan diubah dan ditambah baik dengan teknologi-teknologi canggih yang akan muncul pada masa hadapan. Kita lihat kerjaya yang melibatkan pengatur caraan antaranya ialah saintis dan penganalisa data, yang mana berperanan sebagai pengkaji, menganalisa dan kemudian dia memberikan input tersebut untuk diterjemahkan dalam bentuk teknologi, contohnya memberi keputusan. Seterusnya ialah pembangun aplikasi dan perisian, seperti mana kamu tahu ialah seperti permainan game, Facebook, media sosial dan juga laman sesawang yang berkaitan. Selain itu ialah pakar data digital. Mereka menganalisis dan menterjemahkan data untuk pelbagai kegunaan. Contohnya data tersebut digunakan untuk melakukan kajian ataupun kita kodkan komputer tersebut membolehkan ianya membuat keputusan kepada manusia. Yang keempat ialah pengurus pemasaran atas talian, yang mana kita tahu bahawa banyak urus niaga sekarang dilakukan atas talian. Oleh demikian, pengurus berperanan untuk menetapkan strategi yang paling berkesan. Kerjaya yang terakhir ialah saintis robotik, di mana boleh melakukan kerja-kerja yang kompleks seperti mana manusia juga. Kita beralih pula kepada buku surat seterusnya iaitu Asas Pengatur Caraan. Kita baca, "Terdapat pelbagai perkakasan elektrik di sekeliling kita. Perkakasan tersebut menggunakan pengatur caraan komputer untuk fungsi yang tersendiri." Pengatur caraan komputer di sekeliling kita yang dilabelkan dekat situ ialah penyaman udara yang berada di atas, televisyen yang sedang ditonton, alat kawalan jauh dan juga jam digital, di mana suasana ibu dan anak-anaknya sedang berada di ruang tamu rumah. Kita baca kotak dialog yang ada di bawah. Kita mulakan dengan yang berwarna hijau. "Atur cara komputer dalam jam digital membolehkan kita melihat masa dan dapat mengaktifkan bunyi penggera." Bunyi penggera ni alam lah maksudnya. Kita lihat secara lebih terperinci bagaimana jam digital berfungsi. Yang pertama ialah pengguna memberikan arahan. Bagaimana pengguna memberikan arahan ialah kita tekan pada butang yang ada daripada tekan butang yang tertentu, contohnya fungsinya nak membunyikan, nak menetapkan dan banyak lagi. Bila kita sudah tekan, dia akan beralih kepada proses yang kedua iaitu atur cara komputer dalam jam tersebut akan proses arahan yang kita berikan. Contohnya kita tekan pada butang
nak set alarm ataupun nak set bunyi penggera, kemudian komputer akan proses dan membawa kita kepada langkah yang ketiga, iaitu alatan akan terima arahan dan melaksanakan tugas mereka. Contohnya, menetap ataupun membunyikan penggera ataupun menyatakan masa. Kotak dialog yang berwarna biru. Atur cara komputer dalam televisyen pintar membolehkan kita menonton program serta mengakses aplikasi internet, radio dan sebagainya. Sama juga proses dia, pengguna memberikan arahan. Kita memberikan menggunakan remote TV, tekanlah apa channel yang kita nak ataupun kita nak perlahankan suara, tinggikan suara, nak beralih kepada internet dan sebagainya lah. Bila dah tekan, dia akan bawa kita kepada proses yang ketiga, iaitu atur cara komputer akan proses arahan, kemudian alatan terima dan melaksanakan tugas. Contoh dia apa? Contoh dia menukar siaran, mengakses internet dan memainkan radio yang ada pada TV. Dialog yang berwarna coklat. Atur cara komputer dalam alat kawalan jauh membolehkan kita mengawal televisyen dari jarak yang jauh. Banyak peralatan sekarang yang mana menggunakan remote untuk mengawal mereka. Contohnya, televisyen, penyaman udara, lampu, kipas dan banyak lagi. Sama juga, pengguna memberikan arahan, okay, tekan pada remote tersebut akan diproses oleh komputer, kemudian alat kawalan jauh ini ataupun remote control akan memberikan arahan ataupun signal kepada peralatan. Contohnya TV, penyaman udara, kita nak naikkan suhu, kita nak rendahkan suhu dan tukar mood dan banyak lagi penggunaannya. Dialog budak lelaki yang berwarna ungu itu menyatakan, atur cara komputer dalam penyaman udara membantu kita menetapkan suhu bilik serta melaraskan suhu bilik yang bersesuaian secara automatik. Penghawa dingin ataupun aircon juga menjalani proses yang sama, di mana kita berikan arahan menerusi remote control akan diproses, kemudian akan dijalankan tugas. Contohnya, kita nak sejukkan bilik pada waktu panas, kita nak tinggikan suhu bilik di mana waktu sejuk dan menjalankan mode-mode yang ada pada penghawa dingin tersebut. Kita lihat pada muka surat sebelah, apakah yang dimaksudkan dengan atur cara komputer? Atur cara komputer ialah urutan arahan berkod dalam perkakasan elektrik. Atur cara membolehkan data diproses oleh komputer. Contohnya mesin basuh ada arahan, contohnya wash, rinse dan spin. Okey, tekan pada butang wash untuk basuh. Itu adalah arahan dia. Tekan pada butang rinse untuk kita bilas dan tekan pada butang spin untuk kita nak keringkan pakaian. Itulah maksud arahan yang sudah dikodkan. Manakala pengaturcaraan pula ialah set arahan yang mengarahkan komputer untuk melakukan tindakan. Siapa yang menetapkan pengaturcaraan pada alatan kita? Jom kita lihat bagaimana pengaturcaraan ini berfungsi. Yang pertama ialah manusia menetapkan pengaturcaraan menggunakan perisian tertentu, di mana manusia masukkan arahan yang berkod dalam sistem komputer yang ada pada peralatan. Yang kedua, perisian yang telah dikod akan dimasukkan dalam peralatan elektronik. Itu yang kedua. Yang ketiga, atur cara komputer memproses maklumat ataupun arahan kemudian memberikan isyarat kepada peralatan. Dan yang terakhir ialah peralatan akan menerima arahan kemudian berfungsi seperti mana arahan dan isyarat yang diberikan. Kita baca dialog yang berada di bawah. Berdasarkan gambar di atas, nyatakan kegunaan atur cara komputer pada perkakasan elektrik di ruang dapur. Okey, baik, kita tentukan dulu apakah peralatan elektrik yang melibatkan pengaturcaraan. Kita ada peti ais, ketuhar, periuk nasi elektronik, pembuat mesin kopi dan juga mesin basuh. Cikgu ambil satu contoh peti ais di mana kita tetapkan suhu yang ada pada peti ais tersebut. Contohnya, kita nak tetapkan pada suhu yang beku, sederhana maupun suhu bilik. Yang kedua ialah periuk nasi elektronik yang mana mempunyai pelbagai fungsi sekarang, di mana boleh masak nasi, boleh juga masak lauk dalam tu ataupun kita nak panaskan lauk. Selesai itu, kita lihat pula asas pengaturcaraan yang mempunyai tiga perkara penting. Yang pertama ialah algoritma, yang kedua ialah sudokod dan yang ketiga ialah carta alir.
Disebabkan topik ini memerlukan penerangan yang lebih mendalam, kita akan sambung pada minggu hadapan. Kita akan bincangkan pada video yang akan datang. Oleh demikian, kita berada di penghujung pembelajaran. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah. Sebarang komen dan cadangan penambahbaikan sangatlah dialu-alukan. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.